Halo? Iya, halo. Iya, apa? Kamu udah sampai mana, San? Baru turun dari ojek. Ini baru masuk gang sedikit. Oh, berarti di sekitar rumah yang lagi dibangun ya? Iya, bener. Gerbangnya udah dikunci belum? Udah, Lis. Padahal tadi juga udah ketemu satpam. Dia barusan ngingetin kalau gerbangnya mau dikunci. Kamu kemalaman sih, San. Jadinya udah dikunci. Ya mau gimana lagi? Barusan lembur soalnya. Ada kerjaan dadakan. Sebentar. Perasaan tadi ada yang gerak, Lis. Ih, orang bukan tuh. Lu juga ada yang... Udah. Jangan nakutin lah. Aku gak jadi nginep nih. Yeh, gitu. Emangnya bisa kamu pulang? Kan gangnya udah pada dikunci. Iya, ya udah. Ini mesti kemana nih? Masih jauh gak? Mana gelap banget malam ini. Ya paling kamu harus muter, San. Kemana? Ikutin aja gang sesudah yang baru direnov tadi. Nanti ketemu pos satpam lagi. Dari situ lurus, terus ikutin aja. Nyampe deh nantinya. Iya deh, oke. Nanti aku telepon lagi ya, HP aku lobet nih. Oke, San, hati-hati ya. Biasanya jam segini itu suka ada yang... Udah, tutup. Punya teman kerjanya nyusahin aja. Mana tuh? Siapa itu? Siapa sih? Apaan tuh? Astaga, bisa-bisanya mati lampu lagi kayak gini. Syukurlah. Aku harus kemana? Kenapa, Neng? Pak, tolong, Pak. Kayaknya ada yang ngejar-ngejar saya, Pak. Takut banget, Pak. Tenang. Sini duduk dulu, sini, Neng. Ya ampun, Pak. Pak, gelap banget di sini. Saya nyalain dia. Lah. Pak, Bapak. Kemana sih? Kok malah ngilang? Aduh.